Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musim pun berganti dari musim kemarau, kini berganti musim penghujan. Pemandangan memilukan ini terjadi sejak puluhan tahun di Kecamatan Air Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Setiap musim berganti dari musim kemarau yang berdebu, berganti musim penghujan, sepanjang jalan utama di beberapa ruas jalan susah untuk dilewati, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jika musim penghujan tiba, semua aktivitas terganggu, terutama para guru dan siswa yang setiap hari harus menuju ke sekolah tepat waktu. Jika jalan berkubang lumpur seperti ini, bagaimana guru dan siswa bisa sampai ke sekolah tepat waktu? Begitu sampai di sekolah pun, mereka semua kehabisan tenaga alias kecapean. Belum lagi baju celana belepotan lumpur, dan mungkin juga basah karena percikan air dan kehujanan. Perjuangan guru dan siswa di Air Sugian dari tahun ke tahun selama ini tak pernah terekspos keluar, karena di Air Sugian selama ini tak ada media satupun yang mengabarkan. Perjuangan guru yang tersiok-siok melewati jalan berlumpur sejauh 12 km dari jalur 23 Desa Sukamulia menuju jalur 27 Desa Kertamukti, yang merupakan pusat kota Kecamatan Air Sugian. Tak ada kata menyerah meski dalam situasi dan kondisi apapun. Jalan utama tak bisa dilewati karena lumpur tebal. Para guru dan siswa harus punya inisiatif mencari jalan alternatif lain, yang mungkin jalan tersebut tak pernah dilewati. Menepi lewat karangan rumah penduduk, lewat pematang saluran pedesaan atau SPD, lewat semak-semak kebun sawit, dan beberapa jalan setapak yang mungkin tak pernah dilewati, kemudian dilewati agar bisa sampai tujuan. Perjuangan guru di desa yang sedemikian miris, terutama di Air Sugian, tak ada yang tahu, atau mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu. Karena guru di desa dengan infrastruktur jauh dari kata layak, ini pun mendapat perlakuan sama dengan guru perkotaan dengan infrastruktur sempurna. Itu pemberlakuan absensi presensi yang ditentukan titik koordinat dengan jarak maksimal 50 meter dari sekolah. Jika melihat langsung fakta di desa yang serba darurat, baik infrastruktur yang belum memadai maupun sinyal HP yang terkadang susah, tentu ada perlakuan tidak adil bagi guru di desa mengenai pemberlakuan absensi presensi. Absensi presensi yang ditentukan titik koordinat dengan jarak maksimal 50 meter dari sekolah. Jika melihat fakta di lapangan, tentu harus ada pengecualian mengenai hal tersebut, karena kondisi tidak sama dengan di perkotaan. Ini adalah sisi berkeadilan bagi guru di desa. Musim penghujan akan seperti ini sepanjang tahun. Jika tidak ada perubahan signifikan mengenai infrastruktur jalan utama dan penghubung desa di Kecamatan Air Sugian. Mimpi panjang Air Sugian mengenai infrastruktur layak adalah hal yang lumrah. Kini perekonomian warga mulai bangkit dari sektor pertanian dan perkebunan. Memang sudah seharusnya dibarengi dengan sektor pembangunan fisik, terutama infrastruktur. Mimpi panjang Air Sugian untuk mendapatkan infrastruktur yang layak selama 40 tahun memang harus bersabar menanti kesungguhan, kerja keras, kecerdasan, dan keikhlasan untuk mengubah itu semua, terutama para penggawa pemangku kebijakan baik pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi maupun wakil rakyat. Suatu daerah dengan kebangkitan perekonomian yang baik ditopang infrastruktur yang baik pula, maka akan berdampak positif bagi daerah, terutama mampu mendorong pendapatan asli daerah. Mimpi panjang Air Sugian menuju perubahan semoga menjadi kenyataan yang diidam-idamkan warga. Sumeksmi.
Bu. Ya. Oke, Bu. Ayo, Bu.
Lah.
Alhamdulillah.